ambil sayur untuk masak. Mau makan sayur keladi ini ya. Saya potong seperti ini supaya dia akan tumbuh balik. Kita dapat ambil lagi balik ya. Selornya ini. Ini selornya. Nah, selornya ini dia berjalan. Saya ambil berapa batang saja selornya untuk campur dengan batangnya ini. Inilah bahan-bahannya untuk masak keladi. Ini campurannya. Jom kita masak sekarang. Dengan belacan dulu ya, baru belacan dan hari ini kita masak keladi, banyak keladi ya. Sayur daun keladi sudah masak sekarang. Sudah masak, inilah dia sayur keladi masak bersama belacan.